2-2. Game ni seronok, game ni seronok guys. Tetapi kita kena perhatikan di mana Arch juga adalah seorang di mana pasukan Todak kena beri perhatian. Damage dan juga ketahanan dia yang sangat-sangat bagus. Zon dah tak boleh buat macam tu. Dia sumpah tu. Moon memang terus tangkap dia Zon. Tangkap. Tank tak tank dulu guys. Babi pilihan yang cukup bagus. Salty tu. Fika ulti mate dekat Zon. Yes. Setiap kali apabila Zon berjaya mendapatkan ataupun mana-mana pemain daripada Geek Fam berjaya untuk menjatuhkan Moon, pasukan Geek Fam nampak sangat-sangat kuat. Lagi-lagi apabila Demonic Force yang dikeluarkan oleh Arts berjaya mengejar ramai pemain daripada pasukan Todak, menyebabkan mereka sangat-sangat sukar untuk melarikan diri dengan ada dia punya lifesteal, menyebabkan lebih sukar pasukan Todak untuk menjatuhkan hero yang sangat-sangat degil ini. Oh, dan kita boleh tengok di mana Zorn berjaya terkena Abyssal Trap dan juga Abyssal Arrow. Pasukan Todak cuba untuk engage. Mereka punya long range engage sangat-sangat bahaya. Pasukan Geek Fam tengah mengalami kesukaran untuk keluar daripada base mereka sendiri, untuk establish map control. Jadi mereka hanya perlu tunggu pasukan Todak untuk lakukan kesilapan. Tapi adakah pasukan Todak akan lakukan kesilapan? Ya, sebab kalau kita melihat dari segi serangan yang akan cuba dilakukan, Ogi Shadow Kill. Ogi Shadow Kill telah digunakan. Yums terima banyak damage dan Maimah sempat untuk pergi ke belakang. Bahaya dekat situ kalau Moon berjaya untuk menggunakan Bloody Hand. Yes, tepat sekali kerana kalau dia terkena Bloody Hand daripada Moon, menyebabkan Maimah langsung tidak boleh keluar dan kehilangan hero jungler daripada pasukan Geek Fam, menambahkan lagi potensi untuk pasukan Todak mendapatkan kemenangan. Nampak seperti kedua pasukan menunggu kedatangan Lord yang seterusnya. Kerana Lord yang seterusnya merupakan Luminous Lord, dengan kehilangan hampir kesemua tarik di bahagian luar milik pasukan Geek Fam, menyebabkan pasukan Todak menunggu saat yang begitu berharga ini. Sekarang kalau kita tengok macam mana Geek Fam mereka kontrol mereka punya wave, Maimah pastikan kat bahagian bawah akan sentiasa di-push. Tapi kita tengok conceal telah digunakan. Conceal telah digunakan Zorn. Wow, nice! Mampus lah Yum! Yum akan dikorbankan. Apa yang pasukan Todak akan melakukan Moon kat bahagian belakang. Moon akan jadi fokus. Tetapi Momo kesorangan. Oh, Nelvi mati dulu guys, Nelvi mati. Tak boleh mengeluarkan damage. Nelvi menjadi fokus. Nelvi mati. Ors kat bahagian depan. Ors akan dapat kill. Terius gila, sumpah lah. Kill diberikan kepada Formis. Dekat bahagian belakang, Zorn akan melawan dengan Formis. Tapi itu adalah tank. Tak membawa apa-apa masalah untuk pasukan Todak. Yes, Nelvi dan juga Yums berjaya dijatuhkan. Jadi, kedua pasukan sekarang ni bermain 4 melawan 4 sekarang. Cikukan cikuk untuk mengundurkan Tiang Sesaw. Dan Zorn telah dikorbankan. Macam mana pasukan Geek Fam akan menghalang pasukan Todak untuk cuba mendapatkan Lord boleh, dekat boleh. Sini. Jangan tak boleh nak Lord ni guys. Tanpa Darkening, tanpa Chaos Assault, adakah dia akan cuba untuk mendapatkan Lord? Ya, sangat-sangat sukar sebenarnya untuk pasukan Todak. Bonfire! Pergerakan yang sering saja berjaya dipatahkan oleh Arts yang bermain dengan cukup baik. Lihatlah dengan dia punya kit A, 8-3-3. Setiap kali berada di bahagian hadapan, sangat-sangat kebal. Tapi pasukan Todak akan pastikan Lord seterusnya menjadi milik mereka. Ya, Formis cuba untuk kacau kat kawasan orange buff tetapi Maimah mati dulu Maimah. Maimah akan ditarik, akan di-stun, akan dibunuh dekat situ. Formis kat bahagian depan, dia jauhkan pasukan Geek Fam. Zon telah di-stun. Adakah Moon mentarik? Dan Moon cuba untuk tarik Arch. Boleh kok, sempat lagi kok. Lock belum keluar lagi guys. Double ulti yang dikeluarkan oleh pasukan Todak sebentar tadi hanyalah untuk mendapatkan Maimah. Dan itu satu pembaziran yang cukup-cukup berharga ditunjukkan oleh pasukan Todak. Dengan adanya Luminous Lord yang sampai muncul di bahagian atas sekarang ni Lafel, pasukan Todak, di mana kita dapat lihat dari segi item Chiku dah ada Clock of Destiny, dah ada Genius One, dah ada Holy Crystal dan juga ada Divine Claim, menyebabkan dia boleh penetrate damage dengan lebih banyak, especially apabila dia menggunakan dia punya Chaos Assault. Serangan di bahagian tengah sekarang ini. Ya, serangan dimulakan oleh pasukan Todak berjaya untuk mendapatkan Art Sustain gila tu guys, sumpah Art Sustain gila. Dan kita tengok pasukan Todak Chiku ke depan, kabar ke belakang. GG, habis. Habis guys, not banyak lagi tu guys. Double kill untuk Chiku. Pasukan Todak akan selesaikan Moon Hook yang baik dan pasukan Todak berjaya untuk kalahkan Geek Fam 2-0. Triple kill untuk Momo. Wipe up untuk pasukan Todak dan sekaligus berjaya. Rata anjay. Tiga mata yang sangat-sangat penting untuk pasukan Todak menewaskan pasukan Geek Fam sekali lagi dengan keputusan 2-0. Tanya kepada kedua-dua pasukan, Geek Fam juga menunjukkan gameplay yang sangat bagus. Tetapi macam mana sekalipun, Maimah rugi lah mati tadi guys. Masih membuktikan yang buat masa kini mereka antara pasukan terkuat di Malaysia. Jadi untuk kita tahu mereka punya communication, mari kita pergi mendengar mereka punya mic check. Nice man, nice. Aku belah, tak ada apa. Aku belah. Tengok sambil. Aku lagi. Belalu. Aku kena selur tu. Nice.
guys. Ada minion, ada minion. Top banyak minion. Top 2, 3 wave. Aku ambil minion, Top 3 wave, Kau ambil minion, man. Ambil milu. Lepas tu nanti kita pakai top. Jom. Aku kelih top, Nice. Nice, guys. Tengok cik, cover cik. Yeah. Cik, kau boleh reak cik? Boleh. Sopan santun telah hilang. Aduh. Nah, kena. 3 second. Mati kasi. Aduh. Boleh. Kejar. Tu di belakang. Nah. Dekat aku, dekat aku. Dah flicker. Kejar, Yum. Aku lari. Tolong. Jaji tak buat lagi, tolong. Jaji, kau buat lagi, yo. Aku ada mau ngaku. Pantek, cikgu. Aku ada. Oh, nice. Wow. Tarik. Diorang fokus aku tau. Tolong. Ya, tolong. Mun. Sepet. Jangan kandas-kandas lah, sepet. Ya Allah. Sini, dah sedu. Awak memang. Alright, sekali lagi tepukan gemuruh untuk pasukan Todak berjaya untuk mendapatkan kemenangan 2-0. Nama saya Adin. Untuk segmen interview kita pada kali ini, kita ada Momo daripada pasukan Todak. Sebelum kita mula, Momo, apa perasaan menang 2-0 depan peminat pasukan Todak juga sekarang ini? Rasa excited lah sebab dapat menang kan? Dapat menang 2-0. Kemenangan yang sangat-sangat baik. Okey, untuk soalan yang kedua, Momo, bermula main ML, ada tak apa-apa tips yang Momo boleh berikan kepada semua anak-anak muda yang nak jadi seperti Momo, nak masuk pasukan Todak sekarang ni? Tips nak jadi player macam saya, kena farming je. Farming dekat lane. Tak kisah orang lain buat apa? Tak kisah. Farm je. Tiga-tiga lane je. Okey guys. So kalau nak jadi pemain profesional yang berjaya macam Momo, farming je. Itu key kemenangan dia. Untuk minggu hadapan ataupun minggu yang akan datang, pasukan Todak daripada grup B akan jumpa dengan kumpulan grup A. Dalam banyak-banyak kumpulan ataupun tim dekat grup A itu, siapa yang terciduk yang tak sabar nak lawan? Kita nak jumpa SMG sebab nak tebus balik kemenangan kita orang pada MPL selepas grand final, nak rematch balik. Saya pasti ramai pun tak sabar untuk saksikan match tersebut. Tapi okey Momo, ada tak apa-apa ucapan yang Momo nak berikan kepada penonton pasukan ataupun penyokong pasukan Todak yang berada dekat sini dan juga berada di rumah? Pada semua fans-fans Todak, terima kasih datang menyokong dekat sini. Terima kasih banyak. Dan semua yang keep support kita orang, terima kasih banyak. Alright, terima kasih Momo atas assignment sebentar tadi. Itulah pasukan Todak berjaya untuk mendapatkan 2-0. Untuk kita dengar segmen analis yang lebih mantap, apa kata kita beralih kepada Syamilo dan juga Gideon. Kalau Mia adalah Queen of MLBB, Momo adalah rajanya. Anda bersama saya, Syamilo, dan juga Gideon untuk kita berada